Sobat Uang Kaum, pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan akan dapat menyambut kembali Alessio Romagnoli dan Junior Mesias jelang duel ke kandang Fiorentina 21 November mendatang. Tak lama lagi, ruang perawatan Rossoneri akan mulai kosong setelah sempat hampir penuh awal-awal musim ini. Pioli pun bakal segera mendapatkan kembali skuad lengkapnya. Il Diavolo telah menyambut Ante Rebic dan Alessandro Florenzi yang pulih dari cedera pada derby della Modenina melawan Inter akhir pekan kemarin. Dan Brahim Diaz pun kembali ke starting 11 yang menjadi suntikan besar bagi lini serang klub, sementara beberapa pemain seperti Rafael Leao dan Alexis Salemakers dipaksa kerja lembur selama beberapa pekan terakhir. Spot Mediaset menyebutkan bahwa Romagnoli yang melewatkan derby akibat inflamasi aduktor kemungkinan besar akan siap kembali bermain setelah jeda internasional November ini saat timnya mengunjungi Stadion Artemio Franchi untuk menantang Fiorentina pada giornata ke-13 Serie A. Tak hanya itu, Milan tampaknya juga akan mendapatkan suntikan besar lain untuk lini serang mereka mengingat Junior Mesias diperkirakan bakal pulih untuk duel kontra La Viola. Mesias hanya mencatat satu penampilan sejak transfernya dari Crotone pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin. Ia pun akan dapat membuktikan kualitasnya dan menjawab segala skeptisme yang mengiringi kedatangannya atau karirnya bersama klub tak akan bertahan lama, seperti yang diharapkannya.